egois. Egois. Matiin atuh itunya. Apa make egois? Oh, doanya. Amin. Tolong udah gede itu. Sekarang udah bisa nahan ya. Iya. Iya. Selamat hari jadi ke-56 tahun untuk Ayah Mahalini, Bapak Igede Suraharja, dan ulta yang ke-11 tahun untuk si Bungsu Ferdi Ardiansa Sutisna, adik kandung dari Rizky Febian. Ayah Mahalini dan adik Rizky Febian ini, bulan dan tanggal kelahirannya sama, cuman tahunnya yang berbeda. Keduanya lahir pada 26 Desember. Adapun pada hari ulang tahun Ayah Mahalini yang ke-56 tahun ini, tak ada pesta istimewa, hanya berharap agar terus diberi kesehatan dan kemurahan rezeki, serta yang mendoakan atau yang memberinya ucapan senantiasa dibalas lebih oleh Yang Maha Esa. Hal ini terlihat saat Mimin memberi ucapan hari jadi pada beliau dan dibalas dengan kalimat, "Terima kasih atas doa dan ucapannya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang serta dimurahkan rezekinya. Amin." Meski Ayah Mahalini adalah seorang Hindu yang taat, namun tak jarang beliau membalas chattingan jika ada kata amin, selalu menggunakan emoji yang bentuk tangan seorang muslim ketika berdoa. Bentuk toleransi yang ditunjukkan Ayah Mahalini memang bukanlah pencitraan semata. Beliau yang diketahui pernah menjadi anggota dewan di wilayahnya, dipastikan sudah sangat matang dengan nilai-nilai toleransi. Bahkan jauh sebelum menjadi wakil rakyat dan abdi negara kala itu, Ayah Mahalini memang sangat dikenal sebagai sosok figur yang sangat merakyat. Beliau memiliki banyak aset usaha, salah satunya resort di wilayah Canggu. Jadi, bukan pertanyaan lagi jika Mahalini merantau ke ibu kota negara dan menjadi public figure di sana. Bukanlah sesuatu yang wow baginya jika melihat rekan-rekannya ada yang berkelimpahan harta. Sebab, Mahalini juga dilahirkan dari keluarga yang cukup berada. Jadi, jika mungkin ada yang berpersepsi Mahalini hanya memanfaatkan Rizky Febian dan setelah mendapatkan segalanya, ia akan perlahan pergi dan meninggalkannya, mohon pikiran itu disingkirkan jauh-jauh ya. Sebab hal itu hanya menambah dosa dan beban pikiran yang tak ada gunanya sama sekali. Mending, mari kita sama-sama candu kebaikan dan berpikir positif, itu jauh lebih baik. Jadi, apapun yang akan terjadi ke depannya, kita serahkan saja pada Yang Maha mengatur segalanya. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin ke Bali dan belum mendapatkan rekomendasi penginapan, langsung kepoin aja ya IG Resort Ayah Mahalini di wilayah Canggu ini. Nama resortnya adalah Grandpa, berlokasi strategis di tengah-tengah persawahan, menjadikan pengunjung di tempat ini akan sangat betah. Belum lagi saat memesan makanan, dipastikan minta nambah lagi, lantaran suasana persawahan di sekelilingnya menjadi nilai tambah penggugah selera saat menyantap makanan. Tak perlu khawatir, di resort milik Ayah Mahalini ini, makanannya 100% halal. Bagi yang berada di Bali dan tertarik, silakan datang dan kunjungi langsung Grandpa Resort di Jalan Bantan Kangin, GG Grandpa, Canggu Badung, Bali. Atau reservasi langsung melalui link WhatsApp di Instagram Grandpa Canggu. Ditunggu kedatangannya ya. Oh iya, tunggu dulu. Bukannya Mimin tadi bahas soal ulang tahun Ayah Mahalini dan Rizky Febian ya? Lah kok larinya ke promosi ya? Sementara itu, pada ulta ke-11 tahun Ferdi juga nampak dilaksanakan dengan kesederhanaan dan penuh kejutan. Di mana pada saat itu, Ferdi yang lagi main game bersama dengan kakaknya di kamar, Kan Sule pura-pura mengecek keadaannya. Seperti orang tua pada umumnya, harus mendisiplinkan dan mengontrol apapun yang dilakukan anaknya. Malam pergantian tanggal 25 ke 26 dini hari ini, Ferdi tak menyangka jika ada kejutan kue ulang tahun dari sang ayah. Tak ketinggalan kehadiran Rizky Febian dan Mahalini ikut memberikan ucapan dan pelukan hangat pada sang adik. Ayah, siap. Siap. Siapa?
Happy birthday to you. Matiin atuh itunya. Apa make wish? Oh, doanya apa? 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 Kita doanya. Semoga panjang umur. Amin. Tolong udah gede. Sekarang udah bisa nahan ya. Iya. Ya, tadinya pantesan mau ini. Untuk warga Kalimantan, jangan lupa untuk menyaksikan penampilan Mahalini di malam pergantian tahun di wilayah Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Lokasinya dipusatkan di Jonle Pantai Festival di area seluas 12,4 hektar yang sanggup menampung 50 ribu penonton. Batu Licin Festival ini dihelat selama 5 hari dan Mahalini akan tampil di malam puncak 31 Desember 2022. Adapun ragam acaranya mulai dari tablik akbar, karnaval, peragaan fashion, hingga hiburan dengan artis papan atas lokal dan ibu kota bakal segera digelar di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan mulai besok atau 27 hingga 31 Desember 2022. Sementara untuk jadwal panggung Rizky Febian sudah tidak ada lagi hingga penghujung tahun 2022 ini. Nanti di awal 2023 dan seterusnya baru ada lagi. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Video ini nih football unite the world. Harusnya kalau halftime hal ini nyanyi bang dua gol nih. Ini sampai bulan Desember tahun depan bahasnya. Pinggang-pinggang mulai. Iya. 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 Tandu. Diving anjing. Golin banyak, Teh. Rul. 6 gol untuk hari ini. Tadi sempat salto ya tadi ya? Itu buat record. Itu buat record. Sama tadi yang tendangan volley, jadi bola datang.